Beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo menumpang ke kamar mandi di rumah warga hingga viral. Video itu diunggah melalui akun Instagram @tommysetiotomo per Sabtu 17 April 2021. Dalam video, terlihat Jokowi dan Pas Pampres berada di dalam rumah seorang warga. Rumah yang didatangi oleh Jokowi tergolong cukup sederhana. Mulanya, seorang petugas Pas Pampres berbaju putih memeriksa kamar mandi milik warga tersebut. Kemudian mantan wali kota Solo itu datang dan masuk ke kamar mandi. Jokowi terlihat mengenakan baju yang kerap dipakai untuk berkunjung ke berbagai wilayah, yakni kemeja putih polos, celana kain hitam, serta sepatu olahraga. Setelah Presiden RI itu masuk ke kamar mandi, seorang petugas Pas Pampres menutupkan pintu kamar mandi berwarna coklat, kemudian berjaga di depannya. Selama video tersebut direkam, tidak ada percakapan yang terlihat. Perekam tampak antusias dengan kehadiran Jokowi di dalam rumahnya. Terdengar suara riang gembira di balik kamera sembari menyorot rumahnya. Hingga Sabtu 17 April 2021 malam, video tersebut telah ditonton lebih dari 15.000 kali oleh pengguna Instagram. Dalam keterangan unggahan, @tommysetiotomo menyebut Jokowi memiliki latar belakang hidup yang sederhana. Banyak warganet yang memuji aksi presiden dalam video itu lantaran kesederhanaan yang dimiliki. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!